teman-teman yang kemarin, "Mas, aku mau balik bayar kompon. Kalau diuruskan berapa?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Mugidi Channel. Selamat pagi, selamat beraktivitas kepada sahabat-sahabat Mugidi Channel. Oke, di pagi ini saya akan membagikan satu informasi yang sangatlah berharga pastinya. Di situ prinsipnya adalah siapa cepat dia dapat. Dan slot ini memang sangatlah terbatas dan menjadi rebutan teman-teman di luaran sana, khususnya yang akan membayar kompon. Bahkan untuk dari pengalaman-pengalaman sebelum ini, ada sahabat kita yang sharing juga, "Mas, saya mendapatkan STO saja itu berharga, nggak perlu disebut, tapi di situ sangatlah fantastis." Jadi di momen ini, untuk teman-teman yang akan balik 10, 11, 12 silahkan segera dapatkan slot STO. Tak perlu lama-lama, kita masuk saja ke browser dan kita coba cari, karena hari ini ada slot ketersediaan. Yo, masuk saja ke handphone sahabat, ke mana-mana browser bisa, kita tulis saja STO gym. Oke, kemudian kita cari, kemudian kita masuk di sini. Setelah itu kita book my appointment, kita tunggu beberapa saat. Kemudian di sini kita pilih warga asing, kita masukkan paspor C123456. Oke, contoh Mukidi. Kemudian kita next. Nah, di saat ini saya rekomendasikan untuk sahabat-sahabat yang akan bayar kompon terus berurusan di gym pusat, yaitu di Jabatan Immigration Putrajaya. Oke, kita pilih Putrajaya. Kemudian kita pilih penguat kuasaan, kemudian kita pilih overstay, kemudian kita pilih lagi pagi. Nah, ini ada. Oke, bulan 10 proses. Di bulan 10 tanggal 9. Oke, kita coba scroll sampai bawah, sampai bulan 12 memang, oh ada. Jadi untuk teman-teman yang kemarin, "Mas, aku mau balik bayar kompon, kalau diuruskan berapa?" Memang saya terus terang, saya untuk kompon-kompon ini saya nggak ada buat. Jadi untuk teman-teman di luar sana yang ingin balik, segera dapatkan slot STO. Dan pastinya kalau untuk teman-teman yang proses mandiri, itu sangatlah murah. Kalau di saat ini ya kisaran 4.000 ringgit itu sudah cukup. Bahkan nantinya akan lebih duit. Karena proses mandiri ya, yang dibayar pertama kompon, sediakan saja kompon maksimum 3.100, kemudian buatlah transport itu dua kali ke gym, buatlah 150 ataupun 300. Kemudian nanti tiket kalau kita booking di saat ini dan bukan kok mendekati hari raya ataupun tahun baru, di situ tiketnya masih sangatlah berpatutan. Dan di saat ini juga banyak maskapai baru yang melakukan pembukaan penerbangan dari Kuala Lumpur ke Indonesia, contohnya ke Surabaya itu ada Superjet, dan bahkan untuk teman-teman yang ke Jakarta ada Citilink, dan itu bisa didapat dengan harga yang lebih murah. Oke, untuk teman-teman yang ada kawannya ingin membayar kompon, pastinya proseslah secara mandiri saja agar biaya itu tidak membengkak. Karena apa ya, kalau kita minta diuruskan orang itu bahkan mencapai 5.500. Dan perlu diketahui, kalau mau ikut orang pastinya ya sediakan budget 5.500 bahkan sampai 6.000. 4.000 proses mandiri lebih duit, diuruskan orang 5.500 sampai dengan 6.000. Pilihan ada di tangan sahabat. Kalau sahabat merasa banyak duit, it's okay, enggak ada masalah. Tapi kalau sahabat ingin jimat, proses mandiri. Karena sejauh ini gym akan membantu sahabat-sahabat, enggak ada kata meruat dan sebagainya. Yang penting dokumen apa yang dibutuhkan dilengkapi. Oke, semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam TKI sukses. Bye.